Dalam pada itu, tiga kes cubaan menyeludup rokok putih dan kenderaan curi bernilai 1.8 juta ringgit termasuk jumlah cukai cuba dielak sebanyak 12.5 juta ringgit berjaya dipatahkan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Zon Tengah Selangor. Sindiket itu berjaya dibongkar dalam tiga operasi berasingan di Pelabuhan Kelang baru-baru ini. Menurut Penolong Ketua Pengarah Datuk Zulkarnain Muhammad Yusof, operasi pertama pada 4 Disember lalu berjaya menyekat cubaan menyeludup keluar dua unit kenderaan curi dianggarkan bernilai RM300,000. Jelasnya, sindiket itu cuba mengaburi pihak berkuasa dengan mengisytiharkan barangan sebagai peralatan paip dalam borang kastam untuk diekspor ke Jepun. Manakala pada 7 dan 13 Januari lalu, JKDM rampas dua kontena 40 kaki mengandungi rokok putih bernilai RM1,532,000. Kontena berkenaan diisytiharkan sebagai barangan campur seperti aksesori telefon, kasut dan jos paper dalam borang kastam. Dan tidak lebih 20 kali ganda nilai ataupun RM500,000 yang mana lebih besar atau penjara di penjara tidak kurang 6 bulan dan tidak melebihi 5 tahun atau kedua-dua sekali. Susulan itu, seorang ejen kastam dan dua pemandu lori kontena warga tempatan ditahan untuk membantu siasatan. Beberapa ejen kastam yang terlibat dengan pengimportan kontena turut disiasat.